بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Tidakkah kamu lihat atau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni Taurat? Mereka diseru menjadi hal kepada kitab Allah untuk menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka menolaknya, yakni tak mau menerima penetapan hukumnya. Ayat ini turun mengenai orang Yahudi, dua orang di antara mereka berzina lalu bertahkim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjatuhkan hukuman rajam. Mereka menolak lalu diperlihatkan Taurat kepada mereka, ternyata memang tercantum di dalamnya, hingga hukuman rajam dilaksanakan. Akibatnya mereka menjadi marah. Hal itu, yakni berpaling dan menolak, karena mereka mengatakan, disebabkan oleh ucapan mereka, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang, hanya 40 hari, yakni selama mereka menyembah anak lembu lalu akan dihentikan terhadap mereka. Mereka diperdayakan dalam agama mereka, berkaitan dengan firman-Nya, oleh apa yang mereka ada-adakan, berupa ucapan mereka tadi. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض
والله على كل شيء قدير. Maka betapakah keadaan mereka jika mereka kami kumpulkan bagi suatu hari, maksudnya pada suatu hari yang tak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat, dan disempurnakan kepada setiap diri, baik dari golongan ahli kitab maupun dari lainnya, untuk menerima balasan dari apa yang diusahakannya, dikerjakannya baik kebaikan maupun kejahatan, dan mereka, manusia itu, tidak dianiaya, dengan dikurangi kebaikan atau ditambah kejahatan. Ayat berikut ini turun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada umatnya akan diserahkannya kerajaan Persia dan Romawi, maka kata orang-orang munafik, jauh, mustahil. Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Katakanlah, wahai Tuhan, atau ya Allah, yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, di antara makhluk-makhluk MU, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dengan memberinya kemuliaan itu, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, dengan mencabut darinya. Di tanganmulah segala kebaikan, demikian pula segala kejahatan, artinya dalam kekuasaanmulah semua itu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan pula siang ke dalam malam, hingga bertambah panjanglah keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain,
Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa terhitung. Artinya rezeki yang luas dan amat banyak. وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin yang akan mengendalikan mereka dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa melakukan demikian, artinya mengambil mereka sebagai pemimpin, maka tidaklah termasuk dalam agama Allah sedikitpun kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka, maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati. Ini hanyalah sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas, dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya, maksudnya kemarahannya jika kamu mengambil mereka itu sebagai pemimpin, dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali, hingga kamu akan beroleh balasan darinya. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Katakanlah kepada mereka, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, di dalam hatimu berupa hubungan yang erat dengan mereka, atau kamu nyatakan, secara lahir, pastilah akan diketahui oleh Allah, dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya ialah menyiksa orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Pada hari itu setiap diri akan mengetahui segala yang dilakukannya, berupa kebaikan akan dihadapkan ke hadapannya begitu juga segala yang dilakukannya, berupa kejahatan, menjadi mubtada sedangkan yang menjadi habarnya, ia ingin sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, teramat jauh hingga ia takkan pernah sampai padanya.
Dan Allah memperingatkan kamu kepada dirinya, diulangi untuk memperkuat, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Ayat berikut turun tatkala mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala itu hanyalah karena kecintaan kami kepada Allah, kami bermaksud agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepadanya. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu, dengan arti bahwa dia memberimu pahala, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, terhadap orang yang mengikutiku, mengenai dosa-dosanya yang telah terjadi sebelum itu, lagi Maha Penyayang, kepadanya. Katakanlah, kepada mereka, taatilah olehmu Allah dan Rasulnya, mengenai ketauhidan yang diperintahkannya. Jika 35 mereka berpaling, atau menyimpang dari ketaatan, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Di sini terdapat penempatan zahir di tempat mudumar karena semestinya la yuhibbuhum hingga kalimat itu berarti bahwa dia akan menyiksa mereka. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, dengan makna diri dari yang bersangkutan, di antara penduduk alam, yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu dan keturunan mereka. Yakni suatu keturunan yang sebagiannya dari turunan yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan ingatlah ketika istri Imran, yang bernama Hannah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak, ia pun berdoa dan merasa dirinya hamil, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan, untuk menjadikan, untuk MU kandungan yang berada di perutku ini sebagai anak yang saleh dan bebas, dari kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata berkhidmat untuk rumahmu yang suci. Karena itu terimalah dariku, sesungguhnya engkau Maha Mendengar, akan doa, lagi Maha Mengetahui, akan niat serta tujuan manusia." Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Tatkala ia melahirkan anaknya, ternyata bayi itu perempuan sedangkan ia mengharapkan anak lelaki karena yang biasa dibaktikan itu hanyalah anak laki-laki, maka katanya, menyatakan penyesalan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, dan Allah lebih tahu, mengetahui, apa yang dilahirkannya," firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merupakan interupsi bagi berita ini, menurut satu kiraat dengan tea baris di depan, wadatu, dan anak laki-laki tidaklah, seperti yang dimintanya itu, serupa dengan anak wanita, yang diberikan Tuhannya, sedangkan maksudnya untuk membaktikannya guna berkhidmat kepada agama. Sebagaimana diketahui, anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan itu disebabkan fisiknya lemah, auratnya, masa haid yang dialaminya dan lain-lain. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, kulindungkan dia serta anak cucunya kepada MU dari setan yang terkutuk, atau terusir. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan ia disentuh setan sewaktu ia dilahirkan itu sehingga ia menangis dengan suara keras kecuali Maryam dan putranya. Riwayat Bukhari dan Muslim.